Halo teman-teman, ikutin terus Dadap Kuning Channel. Hari ini saya akan berbagi resep dan cara masak yakitori teman-teman, dan sangat mudah, dan ada sedikit tambahan makanan yang gak ada kalah enaknya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lanjut. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi cara dan resep masak yakitori ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada tepung, dan ini fillet, saya menggunakan fillet paha ya teman-teman. Dan ini saus teriyaki, dan ini tusuk sate ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan proses untuk cara menusuk ayamnya ya teman-teman. Nah, kita potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan potong dadu ya teman-teman. Oke, seperti ini aja teman-teman. Proses ini caranya, kita harus cicak ya teman-teman biar nggak gampang lepas seperti ini teman-teman. Nah, isi cukup 3 aja teman-teman, lebih kurang 30 sampai 40 gram teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita proses, kita kasih tepung ya teman-teman. Oke, seperti ini aja teman-teman, sangat gampang dan simpel. Nah, kalau yang lebih suka pakai kulit gak apa-apa ya teman-teman, untuk fillet pahanya itu lebih enak dan lebih crispy teman-teman kalau begitu dimasak. Oke teman-teman, kita akan masak ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini hasil yang udah dipotong-potong seperti ini teman-teman. Ini untuk ubinya teman-teman. Nah, ini untuk kentangnya. Seperti ini teman. Nah, kita siap akan menggoreng teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tambahkan minyak sedikit aja teman-teman. Oke, itu sudah panas, kita akan masukkan. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita balik ya teman-teman. Seperti ini warnanya. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Nah, ini yakitori-nya teman-teman. Kita sedikit siramkan sausnya teman-teman. Ini teman-teman untuk garnish, untuk tambahan ubi goreng teman-teman, sama kentang goreng teman-teman. Oke teman-teman, ini hidangan yakitorinya sudah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan semoga selalu sehat dan sukses. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Dadak Kuning Channel. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat mencoba ya teman-teman.